siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri Sawah Lunto, pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ahmad Arif LC, pembaca kode etik pegawai ASN Kementerian Agama, Diah Juwiska SE, pembaca doa Akmaluddin SAG, musik pengiring siswa-siswi MTSN 2 Kota Sawah Lunto. Dilaksanakan. Putih kamera. Hormat. Rek. Marilah kita menundukkan kepala seraya berdoa, mengheningkan cipta. Mulai.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa. Kode etik dan kode perilaku pegawai ASN Kementerian Agama. 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Integritas. 3. Profesionalitas. 4. Tanggung jawab. 5. Keteladanan. Dengan kiri, jangan maju, jalan tiga, Persatuan Indonesia. Di awal tahun, tepatnya hari ini, Selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti atau HAB yang ke-77. Kita diajak untuk mengenal, memahami, dan meresapi atau bertanya kembali, mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada tahun 1946 lalu. Kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah melakukan pengabdian sebagaimana kita kelahiran Kementerian Agama atau belum? Pada peringatan HAB yang ke-77 ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, setahun yang lalu, peringatan HAB yang ke-76 Kementerian Agama, kita gelorakan semangat transformasi layanan umat. Alhamdulillah, secara bertahap, cita bersama itu mulai terwujud dan tampak hasilnya. Ini Kementerian Agama telah berubah, birokrasinya lebih lincah dan responsif. Transformasi digital mulai berjalan, salah satunya dengan kehadiran Pusaka Super Application, aplikasi layanan Kementerian Agama. Beragam inovasi digital juga terus dilakukan melalui pusat hingga daerah. Semua itu merupakan upaya meningkatkan kualitas dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Lembaga pendidikan binaan Kementerian Agama juga terus berprestasi di level nasional dan internasional. Bukti bahwa Kementerian Agama telah berubah, diakui dan diapresiasi oleh kementerian atau lembaga publik. Kita diganjar lebih dari 22 penghargaan pada tahun 2022 yang lalu. Kita jaga prestasi di atas, dan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Pada HAB yang ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye sudah mulai terjadi.
Penggunaan politik identitas menjelang pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Keluarga besar Kementerian Agama bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya. Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keberagaman pilihan. Semoga Kementerian Agama terus jaya serta menjadi oase dalam pelayanan masyarakat yang terbaik. Tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun diberikan kepada 1. Aswir SAG, Kasih PD Pontren, Kantor Kementerian Agama Kota Sawalunto. 2. Rusdah Sri Wahyuni SAG, Guru Agama SDN 01 Silungkang Tigo. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah dan maha indah, yang menganugerahi kami berkah tanah air yang indah. Semoga kegiatan Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama ini terselenggara. Dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, pasukan dibubarkan. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Layani umat, membangun bangsa.